Mayoritas harga pangan rata-rata mengalami penurunan pada hari ini Jumat 5 Agustus 2022. Harga ayam, cabai hingga telur tercatat turun pada hari ini. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIPSN, pada hari ini pukul 13.20 WIB, harga telur ayam saat ini turun 0,69% dibanding kemarin jadi Rp29.100 per kilogram, dan ayam ras segar juga turun 1,14% jadi Rp34.800 per kilo. Harga cabai yang sebelumnya terus melonjak kini juga terus menurun. Untuk harga cabai merah besar kini Rp68.950 per kilo, atau turun 0,14% dibanding kemarin. Cabai merah keriting Rp69.500 per kilo, turun 0,5%. Kemudian, harga cabai rawit hijau Rp50.700 per kilo, turun 6,02% dan cabai rawit merah Rp69.450 per kilo, turun 3% dibanding kemarin. Selanjutnya, harga bawang merah Rp47.050 per kilo, turun 4,27% dan bawang putih Rp28.550 per kilo, turun 2,56%. Harga beras juga turun seperti beras kualitas I13.050 per kilo, turun 0,38%, beras kualitas II12.600, turun 0,79%, beras kualitas bawah II10.350 per kilo, turun 0,94%, beras kualitas medium I11.700 per kilo, dan kualitas medium II11.550 per kilo. Sementara itu, gula pasir harganya tetap Rp15.950 per kilo untuk kualitas premium dan gula pasir lokal turun 0,69% jadi Rp14.450 per kilo. Adapun, harga minyak goreng curah rata-rata harganya Rp14.950 per kilo, turun 1,97% atau sudah di bawah harga eceran tertinggi pemerintah yaitu Rp15.500 per kilo. Kemudian minyak goreng kemasan merek 1 Rp23.550 per kilo, dan merek 2 Rp21.950 per kilo, turun 0,68%. Sekian harga cabai untuk tanggal 6 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.